hamba. Hari ini kita proses pengiriman kepada pelanggan. Ini salah satunya, ya. Sampai lagi semua. Harga 2 juta setengah. Asat, katakan. Seberapa tuh sama? 2 setengah. 2 juta nih ya. Nah. Outlet mana ini? Oh, ada dua kok ini. Ada dua. Oh iya, benar dia. Iya. Iya. Kegiatan rutin tahunan dari Pondok Domba yaitu Hamin Satu Idul Adha kita keliling-keliling mengirim domba ya kepada para pelanggan. Mohon para pelanggan bersabar, jika dombanya masih belum datang pasti kita kirim, pokoknya tidak lewat dari jam 12 malam ya. Kita akan selesaikan semua hari ini sesuai dengan permintaan pelanggan Pondok Domba ya, tadi ya. Dan mohon maaf sobat Pondok Domba, Ujo hari ini tidak ikut karena Ujo harus mempersiapkan sembelihan besok. Jadi kita bagi tugas, saya dengan nanti saja. Bro, kita akan diskusi ya sambil ngasih info ke pelanggan-pelanggan Pondok Domba. Hari ini kita sudah kirim berapa domba ya? Tadi 13 tambah 4 ya? 4 ya. 17. 17 domba dari Pondok Domba sudah kita kirim hingga sore ini ya. Ini tersisa berapa ya? Dua ya? Tersisa 2 ekor. Nah, 2 ekor tujuan terakhir ini kemana nih, Bro? Bintaro. 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 Bintaro Jember. Bintaro Jember, bukan Bintaro Jakarta ya, tapi Bintaro Jember. Kita diskusi tentang domba. Baru 17 ya. Tapi semua yang sudah terjual kira-kira berapa, Bro? Yang paling paham ini Ujo sebenarnya ya. Karena datanya ada di dia nih ya. Kira-kira yang sampai yang tahu, saya juga nggak terlalu ngikutin ini. Namun kan kita dapat pesanan kemarin kan ya. Oh, dapat pesanan ya. 200 ekor. Ah, 200 ekor dapat pesanan dari mana? Dari apa? Mas Yusuf Singapura. Oh ya, Mas Yusuf, soy bul kurban dari Singapura. Terima kasih. Nanti kita eksekusi di kandang Pondok Domba dan kita distribusikan kepada yang benar-benar membutuhkannya ya. Memang di Pondok Domba ini kita itu berusaha untuk melayani semaksimal mungkin kebutuhan-kebutuhan dari soy bul kurban ya. Ada macam-macam ya, Bro ya. Ada yang ingin dombanya dikirim, oke kita kirim ke rumahnya. Amin satu hari H ya. April 1, hari Tasrik, masih ada 4 hari kan waktunya melihat ini ya. Itu bisa, sesuaikan saja. Ya, tinggal dipilih dombanya yang seperti apa, harga berapapun. Jadi, memang Pondok Domba ini sudah memberikan solusi kepada pihak pengurban ya. Ya, memberikan solusi terbaik. Minta bagaimana kami layani. Ya, mau disembelih di tempat kami boleh, didistribusikan juga bisa, kami yang mendistribusikan gitu ya. Jadi Pondok Domba ini akan memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada para pengkorban, termasuk misalnya jika sohibul korban itu ingin ini apa disembelihkan kemudian dipotong-potongkan ya.
Ya, jadi ya, dia ambil sudah dalam bentuk paketan, ya kan? Jadi dia ada bingung motor, ya, tidak ribet dan sebagainya. Tinggal ditip apa domba ataupun sapi ya, taruh kode domba, beli di kode domba, dia minta ini dipotong langsung dicacah, dibuatkan bisa bawa tempat sendiri atau kita siapkan kresetnya ya, baru datang tinggal bawa sudah siap dibagikan ya. Nah, itu salah satu fasilitasnya, nanti tinggal disesuaikan sehingga di masa pandemi seperti sekarang ini yang mana memang kita harus menghindari kerumunan ya, menghindari berinteraksi langsung dengan orang dan sebagainya, Pondok Lomba hadir memberi solusi karena kita sudah dibantu dengan tim-tim profesional ya kan, juga tidak perlu banyak orang untuk mengeksekusi ya. Akan kalau nyembelih aja satu orang ya 100 bisa ya, atau dibantu hanya 2 atau 3 orang saja nyembelih. Kalau untuk muliting juga bisa lebih cepat, tapi 2-3 orang selesai ya. Ya begitu. Satu ekor domba itu bisa bersih di muliting itu hanya membutuhkan waktu 3 menit dari seorang ahli. Dari seorang ahli apa? Muliting ya. Iya. Jadi sebelumnya memang ada sudah konten kami ya. Iya, betul. Sudah kita hitung ya. Iya. Itu padahal malam hari itu. Enggak sampai 5 menit ya. Enggak sampai 5 menit. Nanti kita coba diadu tuh, Bro. Ya. Tim kita itu ada sekitar berapa nanti 5 atau 6 yang nguliti satu-satu domba karena ada ratusan domba yang harus diselesaikan dengan cepat, ya kan? Baru dipotong-potong sehingga praktis tidak terlalu membentuk kerumunan-kerumunan baru ya. Dan penerimanya langsung kita antar ke rumah masing-masing. Jadi tidak kita kasih kupon ke mereka untuk hadir ya di lokasi kita, enggak, karena itu berpotensi. Dan memang sejak dulu kita tidak melakukan itu ya, tidak kita undang ke tempat, tapi kita antar langsung. Kita antar langsung, kenapa? Pertama untuk memuliakan ya, memuliakan seekor kurban, apa, seekor kurban yang kasih kurban. Kedua, memuliakan penerima daging kurban ya. Dan kita siapkan juga paketannya juga ya, mencukupi lah untuk dimakan sekeluarga ya, tidak terlalu kecil dan sebagainya. Layak masak lah ya. Ya, ini mungkin beberapa sahibul kurban ini ada yang menyiapkan dengan bumbunya ya. Nah, ada yang bumbunya, mungkin besok nanti kita tayangkan ya. Untuk kali ini tadi sudah kita kirim ya beberapa domba dari pelanggan Pondok Domba. Ikut terus channel ini, jangan lupa subscribe terus ya, like dan share agar kita makin semangat bikin konten-konten berikutnya yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Ya, khususnya terkait domba, sapi, dakwah dan lain sebagainya. Suatu saat mungkin kita bisa berkurban di tanah haram ya. Amin. Nanti kita bisa nyembelih di sana, Bro. Kita bikin liputan juga di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pondok Domba.